Welcome back to my channel, selamat siang dan selamat datang kembali ke channel saya. Oke, kita tidak mau banyak cerita lah ya. Kita tahu satu persatu untuk kejayaan yang diraih untuk Indonesia sih semakin ke depan ya, semakin diperlihatkan. Contohnya dalam konteks sukan, asukan voli, macam kita tahu tadi mega harumkan nama negara Indonesia di Korea. Dan ada lagi atlet-atlet lain yang mengharumkan nama Indonesia di negara luar yang lebih besar lagi. Dan jujur lah aku cakap, ini salah satu kelebihan yang sangat susah didapatkan oleh negara-negara lain. Memang negara lain ada atlet, macam kami sendiri pun ada atlet, tapi tidak menyerlah seperti atlet-atlet yang ada di Indonesia. Ini salah satu video guys, cadangan daripada teman saya di IG bilangnya, merinding hampir kalah namun saat mendengar loceng pelari Indonesia menambah kecepatan. Oi, dia pakai magis lah pula ya. Anyway, sampai lama-lama lagi, terima kasih yang cadangan video ini. Ada ski, ada ski, and sampai lama-lama lah. Let's go to the video, let's go. Run through a very fine gold final. Simbolon. Ini atlet Indonesia yang berjaya mencipta rekod terbaik ya di sukan si sukan tuh. Waduh, merinding ya guys, merah putih. Yo yo yo, what's up sobat Juna? Meraih kemenangan adalah tujuan utama dalam suatu kontes pertandingan. Namun rupanya kemenangan yang diperoleh para atlet Indonesia yang akan mimin bahas kali ini rupanya didapatkan dengan proses yang amat mengharukan. Penasaran? Janji pantengin videonya sampai habis ya. Mengharukan bilang. Oke, let's go. Perjuangan segenap jiwa raga sampai titik terakhir mungkin yang bisa menggambarkan cerita dari atlet Indonesia yang satu ini. Bagaimana tak membuat haru? Pelari jarak jauh putri 10.000 meter Trianingsih berhasil membuat bangga Indonesia di ajang SEA Games 2017 Kuala Lumpur setelah hampir tertinggal dari lawannya. Dia memimpin di garis start, namun ketika lomba hanya tinggal menyisakan 3 putaran terakhir, posisinya sempat tertekan oleh lawan dari Vietnam. Awalnya di hujung ya guys. Tria saat lintasan hanya tersisa 1 putaran. Tria yang mendengar bunyi lonceng langsung bergegas tak kenal lelah menambah speed berlarinya semaksimal mungkin hingga ia bisa mengungguli 2 pelari Vietnam. Wow. Dengar lonceng langsung power ya. Oh my god. Oh, gila ini. Wow. Nih guys, sekejap. Ini kan, ini bukan namanya apa? Disengaja ke apa? Ini adalah strategi. Pertama adalah menghemat energi terlebih dahulu. Nanti kalau sudah di ujung-ujung baru lepaskan segala-galanya. Atas kerja kerasnya, Tria pun berhasil finish pertama dan sukses membawa emas untuk Ibu Pertiwi. Debut manis rupanya juga berhasil dilakukan oleh pelari jarak jauh 10.000 meter. Nih, laki-laki. Ricky Martin Simbolon. Ia berhasil meraih medali emas pada gelaran SEA Games 2023 Kamboja. Ui, baru lagi. Gelar di Morodok Techno National Stadium Phnom Penh, Simbolon bersaing dengan begitu ketat melawan pesaing terdekat asal Singapura, Ruiyong Guillaume. Simbolon berhasil tampil konsisten menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 31 menit 08,85 detik. Wow. Ini baru lagi ya, 2023 Sukan SEA di Kamboja. You know, this counter of Myanmar just trying to stick with his athletes will just find a good rhythm and tip the sway. Wagdos, this battle for gold is heating up over the last lap. If he put mark, comes up on the stadium, he's led the way for much of this race. He ran his up, just doesn't have the pace. Dia senyum ya. Full medal at this race to be claimed by Ricky Martin Luther Simbolon. The Indonesian national champion is going to jauh. In the men's 10,000 meter final. Jauh ah, yang Singapore. These runners coming through the finish line by these two. Wow. A remarkable 10,000 meter. Guys, lihat. Tiap ada yang komennya. Ini Indonesia nih, itulah selalu di depan. Dia kekuatannya adalah minum jamu. Jadi tenaganya double ya. Iya kan guys, komen di bawah.
Dipanjat tebing. Ini mungkin pantas disebut sebagai manusia setengah laba-laba. Kenal ini cuy, Fredrik Leonardo. Atlet panjat tebing yang patut disebut sebagai manusia tercepat setelah berhasil mencetak rekor dunia di Piala Dunia IFSC 2023 Seoul dengan menorehkan waktu di bawah 5 detik, yakni 4,90 detik. Oh, empat saat. Cuy, Fredrik mampu mencapai finish dengan begitu kilat. Oh my god. 4 detik ya, gila. Perjuangan Fredrik tak selalu mulus. Doi pernah mengalami insiden yang membuatnya hampir tak jadi juara. Kali ini Fredrik benar-benar bisa membuktikan ke mata dunia bahwa mentalnya adalah seorang atlet Indonesia yang tangguh. Pada pijakan awal, Fredrik terpeleset, namun dengan cekatan ia mampu berpikir cepat untuk melanjutkan langkahnya. Dengan begitu ajaib, Fredrik melesat hingga mengungguli rivalnya. Good job, man. Oke. Di sini awalnya dia terpelesetnya, tapi dia sempat kejar dia punya lawan, dia pula yang di depan. Oh my god. Tuh. Wah. Dia malah potong lagi ya. Wah, gila lah inilah. Dari laba-laba ya. Keeping himself in the race as well, just lost right now in the breaststroke. Renang ini. Sejarah baru untuk Indonesia. Perenang blasteran Indonesia, Jerman, Felix Victor Iberle untuk pertama kalinya berhasil menyabet emas dalam kejuaraan dunia renang junior. Felix berhasil mempersembahkan emas di nomor renang 50 meter gaya dada putra dalam gelaran Akbar Kejuaraan Renang Junior 2023 di Israel. Saat itu, Felix adalah satu-satunya wakil Indonesia di ajang tersebut. Walaupun begitu, Felix sukses menorehkan tinta emas dan menjadi orang pertama dari Indonesia yang berhasil meraih emas sepanjang keikutsertaan Indonesia dalam kompetisi dunia renang junior ataupun senior. Selain meraih emas, Felix juga sukses memecahkan rekor dunia di babak penyisihan dengan waktu 26,98 detik. Angka ini berjarak 0,001 detik dari pemegang rekor sebelumnya yang dipegang oleh wakil Italia. Berkat kemenangan ini, lagu Indonesia Raya berkumandang di tanah Israel. Israel ya, gila ini. Dia main di Israel. Lepas itu dapat medal emas. Kalau kita tahu Israel ini memang sensitif ya dengan Indonesia. Bagus. Tapi laju ya dia. 22 detik atau 26 detik tadi? Tuh. Di tengah dia ya. Wow. You people looking around going, "Wow, that is pretty sensational." And it is pretty sensational. It's a new championship record no less. Main di Israel ya. Ini di apa? Game apa nih, guys? Besar sih Games Kamboja 2023. Felix, yang saat itu masih berusia 18 tahun, kembali membawa nama Indonesia harum di kancah dunia karena ia berhasil meraih emas di nomor 50 meter gaya dada putra. Wow. Bak menjelma jadi permata baru untuk cabang olahraga renang. Felix mampu finish terdepan dengan waktu fantastis, yakni 27,70 detik. Ia berhasil mengalahkan Singapura dengan torehan waktu 27,91 detik. Jaraknya bukan berapa ya? But 3, 4, 5 and 6 again between them. And it's Jan Ruska in 2, 4, Mahabir in 5. And Iberle touch for Indonesia. It's almost a repeat of what you saw in Mas ya. Very much exactly. Masih muda guys, 18 tahun. Dia punya rekor. Gimana cuy? Keren-keren kan atlet kita? Dua Indonesia. Wah ya, dan jangan lupa share video ini ke teman dan semua akun media sosial kalian ya. Bonusnya Mimin kasih kiss nih. So guys, tadi video kejayaan-kejayaan yang didapatkan oleh atlet Indonesia ya, sampai aku paling shock tadi adalah yang naik tebing, panjat tebing. Silap bolehnya tadi dia di bawah, lepas itu dia boleh speed kalahkan dia punya lawan ya. Itu yang paling kau gila lah. Betul loh orang bilang guys, kau namanya usaha tidak akan mengkhianati. Walaupun kau sehebat mana, kalau kau tidak ada usaha untuk menentang pihak lawan, tetap ya kau akan kalah. Anyway, terima kasih yang catatkan video ini. Ada kesini, kita jumpa di next video macam biasa. Sukses terus untuk atlet Indonesia, maju jaya. Dan ya, assalamualaikum. Bye-bye.